Bunda Baim Wong sendiri kapan dan jam berapa? Nah, tadi pagi bangun jam 4. Saya baca dari anak saya sama Joni itu ini juga teman lama sekali, lebih dari 50 tahun yang lalu. Dulu Joni sering main di rumah saya lagi SMA, kita berjuang sama-sama lagi kartu kami lagi tahun 65 67. Jadi ini juga cukup dekat. Kita tahu ini dalam masa sakit, tapi tetap aja mengagetkan. Dan meskipun tidak bisa mengantarkan ke Purwakarta, saya rasa ada baiknya untuk datang ke sini. Tapi mengetahui nggak riwayat atau penyebab meninggal? Kalau saya tidak salah sudah lama menderita diabetes. Kalau saya tidak salah, apakah meninggalnya karena itu belum tahu. Saya belum bertemu dengan Joni, juga belum bertemu dengan anak-anaknya. Tapi tante sendiri mengenal sosok seperti apa? Almarhum ini orangnya ramah, baik, dan selalu gembira. Saya sudah agak lama nggak bertemu terakhir ya di kawin-kawinan, tetapi yang agak lama ketemu lagi Joni, lagi bayi kawin, lagi bayi menikah di Tribrata. Cuma itu saja. Ada memori atau kenangan. Ya, lebih saya lebih banyak teman SMA-nya berteman dengan Joni, tapi setelah selesai SMA juga kita masih berteman. Dulu sering jalan sama-sama ya, sama almarhumah, juga gembira lah pokoknya, orangnya baik, nggak pernah rewel-rewel. Ya, semoga almarhumah harus tapi tante almarhumah pernah cerita nggak tentang Baim yang dia banggakan, yang beliau banggakan? Oh iya, iya. Lagi zaman Baim belum terlalu terkenal, Joni sering cerita, Mama juga sering cerita. Waktu Baim udah makin naik, kita suka ledekin Joni, hebat juga lo Joni, anak lo gitu. Oh, dia senang sekali, jadi dia bangga sekali. Ya, ada lagi? Mengucapkan turut berbicara ibu. Ya, kami semua sama teman-teman kehilangan ini sesuatu yang baik, tapi kami tahu ya sudah lebih bahagia bersama Allah di tempat yang kekal, yang jauh lebih berbahagia. Terima kasih, suka cinta tentunya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng.